لي ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. saudara pengacara majelis yang dimuliakan Tuan Pengerusi Taman Senangan Surau Al-Azim serta barisan kepimpinan jawatan kuasanya, sahabat saya, siapa apa tu, kampung Haji Zan, kemudian juga sahabat saya Tuan Haji Yahya, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang berhadir pada pagi yang berbahagia dan penuh barakah ini. Alhamdulillah, syukur Allah SWT, kita panjatkan kesyukuran kerana kita diberi peluang kesempatan untuk sama-sama kita menghadiri majlis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan apa yang saya nak sampaikan ini ialah benda yang biasa sangat untuk kita, yang selalu kita baca, yang selalu kita ulang-ulang, dan juga slot kedua ini pun benda yang biasa dalam hidup kita. Jadi bukan satu benda yang baru dan berat. Oleh itu kita bolehlah santai-santai ya, sembang-sembang penemu orang tu, jangan rasa stres sangat lah ya. Kita santai-santai ya pagi ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang saya nak buatkan pergi ini ialah tajuk kesalahan-kesalahan bacaan surah Al-Fatihah ya. Nak kaitkan dengan tajuk yang kedua, iaitu tajuk berkaitan dengan salat. Maknanya Fatihah ini ada merupakan salah satu rukun ya, rukun ini termasuk rukun qawli ya, rukun qawli yang kena baca ya. Jadi dan disebut dalam hadisnya, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab aw kama qala ya, tidak dinamakan salat, tidak salat seorang itu bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihah. Dan dalam kitab fiqh menyebutkan tentang pentingnya Fatihah ini, kalau kita tertinggal ya, tertinggal tasydid pun ya, dalam Fatihah itu, maka juga boleh membawa kepada cacat solat kita ya. InsyaAllah tuan-tuan ya. Saya sebut awal tadi benda-benda yang biasa ni ya, jadi kita santai-santai biasa-biasa ya. InsyaAllah tak ada yang berat sangat pun. Sebab dalam Fatihah ni ataupun dalam kita membaca Al-Quran ni, dia melibatkan beberapa faktor yang penting ya. Kalau istilah sajudnya, di sana ada makhraj huruf, di sana ada sifat huruf, kemudian di sana juga ada hukum-hukum yang lain ya, ada hukum mat panjang pendeknya ya, dan juga ada hukum yang apa yang empat dengan izhar, idgham, ikhfa dan iqlab. Kemudian bila berkaitan dengan makhraj ataupun makharijul huruf, sifat-sifat huruf ini ya, ya kadang-kadang melibatkan huruf-huruf itu, huruf yang tebal, huruf yang nipis ya, huruf yang keluar daripada rongga mulut kita, yang keluar daripada lisan kita, yang keluar daripada jauh pelapun kerongkong kita ini ya, dan juga halqum kita ya, itu juga melibatkan apa ni dalam dalam pembacaan Quran ya. Tapi apapun dalam Fatihah ni taklah berat-berat sangat ya, dia biasa saja. Kemudian dalam sifat huruf, dia ada sifat hamasnya ya, sifat qalqalahnya ya, takrirnya dan sebagainya ya. Jadi benda-benda juga nanti ada berkaitan dengan pembicaraan kita pada pagi ini ya. Okay, insya-Allah
Sebenarnya itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim tu. Sebab ini mungkin dia tak boleh nak baca ataupun tak ada perisian jawi sini kot. Tak apalah, itu tak penting. Yang kelima atas adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pecah-pecahkan. Saya potongkan perkataan-perkataan tersebut untuk lebih kita mudah untuk kita lebih mudah mesra dan mendekatinya. Okey, dalam Fatihah dia ada 7 ayat. Jadi kita ambil satu-satu dan kita cuba potong-potongkan untuk kita mendetailkan. Okey, perkataan pertama ialah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini saya potongkan bismi. Bismi. Kesalahan-kesalahan yang pertama ialah pada huruf ba yang berbaris bawah. Berbaris bawah saya sebutkan sebagai imalah, maknanya dia bunyinya sepatutnya bunyi yang betul ni ialah b. B bukan bunyi b. Ada macam bes, ya kan? Ada bunyi bes. 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 Itu bunyi bes pun ada, bunyi bes pun ada. Asalnya kita kembali pada sebutannya berdasarkan baris. Ba di bawah b. Ba di bawah b. Kemudian bertemu dengan sin. Bertemu dengan sin yang berbaris sukun, baris mati. Bunyinya bis. Dan bukan bertasydid. Bisa. Bisa. Dia mati-mati. Sukun. Bis. Dan tadi sebutkan hamas tadi. Ada hamas. Ada angin. Ada udara yang terlepas. Bis. Itu dalam Mr. Tajwid ni panggil hamas. Mahmus. Kemudian pada huruf, kemudian bersambung dengan huruf mim. Mim berbaris bawah, sama tadi lah bunyi bawah. Ba bawah b. Jadi bunyinya bis mi. Bukan bis. Bukan bis. Bukan bis, bukan bes. Bisa, sabdu. Bisa, hidup balik. Dan kadang-kadang kalau lebih teruk ulik, bunyi ba tu ada pula. Bismillah ya. Tu orang lapar nak makan dengan duduk dah tahidam bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Bukan sini orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagi cenekeh tu kan. Bismillah tak ada hilang ba pula. Jadi letak elok-elok. Sebut elok-elok satu-satu. Sebut satu-satu. Okey, itu yang pertama ya. Penipotongan ayatnya ayat daripada kalimah yang pertama. Okey, kemudian berikutnya bismillah perkataan Allah. Kesalahan ialah tafkhim. Tafkhim maknanya apa? Tebal. Bismil. Mil. Ingatnya kalimah Allah yang sebelumnya berbaris kasrah, berbaris bawah, tidak boleh baca dengan nipis. Bismil. Mil. Ya, bukan mil. Kalau dia tunggal dia Allah, itu betul. Allah. Tapi kalau berhubung dengan huruf yang sebelumnya yang berbaris bawah, dia bunyi dengan nipis. Ada juga bunyi tebal. Tapi baris apa? Baris atas. Tallah, wallah. Huwallah. Itu baris tebal. Tapi kalau baris bawah baca dengan nipis, bukan tebal. Itu kadang-kadang ada pula orang yang nipis mulut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang lain tu kan, orang kita tu ya. Kadang-kadang orang kita pun ikut dia. Dia tugas bila kat masjid India pun ikut dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada orang Melayu tu. Bukan Melayu sini, Melayu lain ni. Orang Kampuchea kot. Okey, lam jangan tebal saja. Lam yang pertama jangan tebalkan. Allah tu. Sebab dia berbaris bawah, baris kasrah bawah. Bismillah. Taklis. Tebal lam ya. A pun jadi. Huruf alif pun macam tebal, lam pun macam tebal. Macam disebut all, itu tak betul ni all, bukan all, Allah bukan all, orang latah disebut all, apa ni, amzah tu dia bersifat infitah kan, bukan all, jadi bismillah, bismillah, lam tu dinipiskan, jangan tebalkan. Kemudian kataan ha, huruf ha itu berbaris bismillah, hi pun beri bawah. Itu memang tadi. Bismillah, hi bunyinya hi. Dari mula tadi dah. Bismillah, hi. Semua bawah. Beri bawah yang imalah.
Kalau kita baca riwayat Haf An Asim, bacaan yang imalah hanya satu tempat dia. Ya, bismillah majriha tu. Ya, majriha itu dibaca dengan imalah. Tapi tak, yang lain tak ada. Tapi kalau riwayat lain, ya, apa nama Warash ke, ya, dia baca banyak dengan baca imalah. Ya, tapi kita tak ada. Ya, jadi bismillahi. Yang bunyi he. He 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 ke kan? He he ke he he ke, ha, tak ada. Ya. Apa formulanya, kaedahnya, kita bariskan, sebut barisnya. Ha di bawah hi. Ha, apa yang kata kita compare? Ha di bawah he, tak betul. Ha di bawah hi, tak betul tu. Ha di bawah hi. Ya, bunyi hi. Ha. Okey. Seterusnya ialah kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya. Sambungan dia bismillahirrahman, bismillahir hir hir. Ha. Situ ada tarqiq. Tarqiq ni apa? Nipis. Ya, yeah. Bukan taglil. Ya. Yeah. Dia tarqiq. Tarqiq mana? Nipis. Bismillah hir. 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 Ya. Yeah. Ha, yang salahnya, kemudian yang salahnya bila kita nipiskan pula pada sepatut tebal. Bismillah hir tu nipis, ra tu tebalkan. Ra tu tebalkan. Ya, yeah. Tarqiq. Tarqiq ni tebal ya. Yeah. Tarkik berro tu, yang kesalahan, yang dalam kurung tu nipis tu yang salah. Bukan bismillahir rah. Rah. Ha? Rah. Ha, ya. Ha. Jadi kalau tuan-tuan, kalau isteri tuan nama Siti Rahmah, panggil elok-elok, panggil Rah. Rahmah, bukan Rahmah. Kalau seorang perempuan ada suami nama Rahman, panggil apa? Jangan panggil Rahman, ya. Jangan panggil apa? Rahman. Ini Rahman, Rahman, Rahman. Tak ada mana Rahman dah. Dapat yang ujung lah. Man, Man lagi lah kan. Oh, Cik Bang Man lagi kan. Panggil elok lah. Biasa kan. Kan? Ha, lepas ni dah belajar ni kan. Kena praktis lah. Balikkan pada rumah. Kalau suami tu Rahman, Abang Rahman. Ha. Kena ngadu awak ni balik khusus lagi tu. Bukan nak betul kan. Ya? Kalau rumah pula Siti Rahmah, panggil Rahmah. Kalau biasa Rahmah, Rahmah, Rahmah ya, panggil Rahmah. Ya, Rahmah. Ha, apa mana Rahmah tu? Kasih sayang. Barulah melempah-lempah kasih sayang, panggil elok-elok kan. Sebut elok-elok, panggillah apa yang terbaik itu. Okey. Ya, jadi ra tu, kalau ra tu, ra yang asalnya dia bersifat dengan tebal. Ya. Dan ada lagi satu sifatnya. Ya, kalau kita detailkan salah satu sifat ra ini, huruf yang paling banyak lagi sifat dia. Dia ada 7 sifat. Ya, termasuklah takrir. Ya, dia rrr, ada getaran tu. Jadi getaran tu bukan bismillahir. Ha, jangan lebih-lebih banyak tu, lama lah. Ya. Dia paling banyak apa? 2 kali getaran dia. Bismillahir. Hir. Ya, hir. Ya, rrr. Ha, itu saya suka misalkan macam motor plug dia tak elok tu kan. Lambik nah, tak lambik apa nangkap eh. Ya. Rrr, ah ha, kena cuci kepala tu. Kepala pula pakai kata pasir yang gosok balik ya. Jadi ra sifatnya ialah tebal kan. Maryam contohnya. Maryam kita apa? Maryam bagi tahu pula Maryam lagi salah orang Melayu ni kan. Maryam salah juga, Maryam tu salah juga sebenarnya. Mar ra tu matikan Maryam ya. Siapa nama ni? Maryam ya. Maryam salah. Mar apa Maryam pun salah juga kan. Ha, jadi biasakan ra tu ya. Kemudian ha bismillahirrah ha ni sifat dia nipis ya. Kalau saya nak lukiskan sikit ya. Cepat makro dia kan. Ni tiga ni. Ya. Ni dia tengah huruf haki kan. Huruf haki apa dia? Huruf yang pertama ni bawah kali huruf apa? Hamzah dan huruf. Huruf apa ni yang besar kali? Ha. Ha. Ya, di pangkal halkum huruf hamzah dan huruf ha. Di tengah ni huruf ha dengan huruf. Tak ada titik. Yang tak ada titik. Ni. Ha, perambil tak ada toncit dia. Dan kalau ada toncit ni huruf
Huruf apa? Ada huruf ghain, huruf aghin pun ada juga. Eh, bukan huruf aghin ya. Huruf aghin tu bukan huruf aghin dah, huruf ghin saja. Ghin. Ya? Di sini dah. Apa itu? Yang sini yang atas ni boleh huruf tu. Ni ada yang ada titik. Kha dan huruf. Ya? Dua ni kedudukan dia. Jadi huruf amzah ni mana panggil huruf bunyi? Kalau naik atas jadi itu silap tu. Siratal ladzina an'am betul dia. Dia dah balik sini dah. Patut ni buat ada di sini. Jangan Lagi silap lagi Silap juga terbalik. Ya? Patutnya hamzah dulu atau alif dulu buat huruf ain. Ya? Lagi tahu apa? Suratul ladzina ngam-ngam gitu dia. Kawan-kawan. Ya, ngam-ngam huruf ain. Okey. Huruf ha itu dia kesalahannya dia berbaris. Raha. Bertasydid. Ra bismillahirraha. Raha. Tasydid, lepas tu berbaris. Ya. Kemudian salah lagi bertukar huruf. Jadi ha yang paling hampir dia apa? Ha lah. Ha dengan ha. Ha kecil, ha ke, apa? Bismillah kata ha podeh kan? Ha podeh. Bismillahirrah. Rah. Bukan bismillahirrah. Ha, kalau roh tu, itu ha yang bergulung tu. Ha besar kan? Ha macam ni. Di sebenarnya ha? Ha pedas. Ha kecil ataupun ha nipis. Ya, dia berada di tengah halkum. Dia bersama dengan huruf ain. Ya. Kembar dia huruf ain. Ya. Dia ada kembar-kembar dua tu. Amzah kembar dia dengan ha, ain dengan ha, ghin dengan kha. Ya, itu kembar dia. Dengan tukar-tukar kembar. Ya. Dengan itu sebab bila kita agak kurang mahir meletakkan atau mengenal pasti di mana makhraj huruf tersebut, maka di sanalah banyak laku kesilapan. Ya, salah pengantaran. Ya, salah pengantaran, salah letak. Ya, macam kita mesti dipunlah sepatutnya 3. Ya. 7 8 3 5 6 9 contoh kan. Kita 3 tu tukar 2 pula. Sampai tak? Orang lain kan. Your number is called is wrong. No number. Mana salah? Salah nombor. Betul juga kita baca Quran ngaji tu. Bila salah makhraj, salah pengantaran, salah letak ada, maka dia menghasilkan huruf yang lain. Ya, huruf yang lain. Sin dengan shin. Shin dengan jadi tiga tu. Huruf shin, huruf sin dan huruf sa. Dekat dekat ya kan. Kalau jumpa lagi lemah hai su shi tum. Hai su shi tum. Kalau kita kurang mahir mengenal pasti makhrajnya, kita akan baca hai su shi tum. Ha, saya istilahkan dia selalu tersyusul kan. Ya. Sushi bukan sushi, bukan sushi makanan. Dia su su shi hai su shi tum hai su shi tum. Ya. Ya, sebab huruf itu keistimewaan apa nama apa ni huruf Al-Quran ni, huruf Arab ni. Ya, macam ta dengan to. Ya, ta dengan to. Kita selalu bacakan dalam diri kita dalam amanah Rasul tu. Ya, sampai kalimah malatoko. Ada yang baca malatokoto tu dia. Malatokota. Dia yang masalah dia tebal tebal nipis. Dan lagi masalah lagi kalau nipis tebal nipis. Dia kalau nipis tebal nipis, sama ada dia jadi akan tebal semuanya ataupun akan nipis semuanya. Kalau kita tak cermat. Nen, malatokota. Tokota. Dibaca malatokoto. Entah-entah nak duduk kat gambar ni dia kotor dia boleh kan. Tokota, tokota. Nen, lepas tu baca surah lah surah Asy'ar. Allazi anqadha dhahrak. Tebal-tebal nipis kan. Ang ada baca allazi angkada. Ada. Angkada.
perlu sikit kemahiran ya. Tebal kena pasti huruf tu, mana tebal nipis. Ni macam orang-orang orang kamat lah ni, ada satu surah saya pernah pergi tu. Ya, sedap baca kan. Dia kamat. Apa dia tu? Kok kau mati salah, kok kau mati salah kata dia. Risau dengan Alun. Ni. Sepatutnya kok kau mati salah. Dia ni tak nipis-nipis kan. Nipis dia tak, dia tak nampak dia baca ya. Kok kau mati salah, kok kau mati salah dia. Tak nah, ni betul lah kan. Satu lagi kan, kalau nak kenal orang tu agak fasih lah. Dia agak boleh menyebut dengan baik kalau jadi imam. Tengok apa, mula-mula dia punya perkenaan dia tu. Sab tu, nah, tu ada masalah tu. Ke imam sebutlah. Kan depan belakang tu betulkan sab, rapatkan sab, nah, tu ada masalah tu. Bukan huruf sin. Apa dia huruf apa? So. Jadi sebut sod macam mana? So. Dua salah tu kena sebut sab, dua salah. Sin pun salah, zupa pun salah. Pa tak ada angin. Pa orang pilah tu. Pa. Bukan pa. Fa. Af. Min khawuf. Bukan min khawuf. Jaga tu. Kalau imam sebut tu, itu pengenalan dia. Ini kena jaga tu. Kan? Kalau imam sebut masuk sab, rapatkan sab, tu ada masalah tu. Kalau betul sebut dengar tempat dia baca Fatihah kan tu. Walado tiga. Itu tadi tu. Kan? Do. Bukan do, bukan depan. Kan? Patutnya tepi kan. Tepi makhraj, makhraj mana? Di garham. Apa tepi lidah yang kena pada garham? Yang sebelah atas sama ada kanan atau kiri. Jadi walau lau bunyi tebal, bunyi gomok. Dia sekali silakan gomok lah, tebal. Jadi walad da, tidak. Walad do, tu. Do, da, salah makhluk tu. Di depan, kita kata tepi lidah yang kena pada garham. Jadi walau lau, ya. apa lagi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul kayu ka. Sebab ada mim kata tu kayu lah bunyi. Pada mim je kan. Sebab kau jadi huruf kaf bila nipis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul kayu betul tak? Bunyi kayu. Sebab ada mim kata tu kayu tu bunyi. Pasal orang kaf yang tebal kan? Qayyum. Qayyum bukan kayum. Ha. Ya. Okey, kemudian kesalahan berikut ialah bertukar huruf. Jadi ha kepada huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, itu ha besar tu. Tu ha gulung tu. Kalau roh rukni hanya. Roh. Kalau roh ha rukni. Tapi sebetulnya yang tu roh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada masa kan kita baca nak baca seorang-seorang boleh baca yang baik-baik boleh. Tak ada masalah. Kalau ada masa insya-Allah. Okey, seterusnya huruf mim. Mim dibaca tafkhim, baca dengan tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Mo. Bukan mo. Ma. Buka mulut tu ma. Ya, ikan mo. Ada tu roh tu tebal, daripada mulut tebal roh tadi, ha pun tebal, mim pun jadi macam tu. Bismillahirrahman. Mo. Bukan mo, ma. Ya. Ini nipis je tak tebal. Ya. Nipis je tak tebal ya. Kemudian irrahmanir nun. Nun berbaris bawah macam tadilah. Bismillahirrahmanir. Ha, nir lagi bunyi nir lagi. Bukan nir, nir. Nir, ya. Roh di bawah ri, bukan roh di bawah re. Bukan roh di bawah ri. Ha. Kemudian kalimah terakhir ialah Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim. Roh pun satu ri, ya. Kesalahannya baca dengan nipis. Bismillahirrah. Ya, rah. Patutnya roh. Roh bertemu dengan ha mati, bunyinya rah, bukan raha. Berbaris ataupun bertukar huruf ya, rahi sepatutnya rahi ya. Ingat mana huruf ha di tengah halkum ya.
Kemudian mim, kesalahannya ialah bertasydid. Macam mana mim tasydid? Baca sedak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedak kan? Ialah mim memang lunah. Tapi bukan bertempek eh. Itu bukan mim tasydid. Kalau segi hukumnya, bila berhenti itu akan jadi mat. Arid isukun. Jadi panjang pada ya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Wah, makmum tu sadap betul imam tu baca. Ya? Menghalalkan benda yang tak betul. Ya? Bukan macam tu. Ya? Ada tempatnya. Contohnya. Itu betul. Amma yatasa'alun. Itu betul. Ya? Ya? Jadi kalau ni sekalah. Kalau rahim dah panjang. Tuan-tuan. Kalau istilah tajwidnya, kalau mim itu bertasydid, seolah-olah dia dua huruf. Ya? Tasydid ni dua huruf. Kalau rahim tu, rahim, rahim, haya mim. Haa, itu dia. Dua huruf ni maknanya, kalau bertasydid tu, satu mim mati, satu, dia ada baris. Inna, contohnya kan? Inna. Tak peduli. Asalnya ialah alif, nun, nun. Inna. Tapi dalam Al-Quran dia tak macam tu dia. Bila benda tasydid tu maknanya dia ada dua huruf. Itulah kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim. Maknanya rahim tu double M. Ya? Ya, double M. Tak salah tu. Ya? Itulah ya, antara kesalahan-kesalahan yang sering kita dengar dalam pembacaan awal ayat yang pertama dalam surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Okey. Boleh tak ni? Boleh tak? Yang perempuan boleh ya? Senang usah kan? Hari-hari baca tu. Ya? Okey. Itu di atas tu abaikanlah ya. Alhamdulillah bil alamin tu. Okey. Kalimah berikutnya ialah pada ayat kedua itu, yang pertamanya ialah alhamdu. Alhamdu. Kesalahannya alif itu tafkhim, dibaca dengan tebal. Macam bunyi tebal pada alif. Oh. Bertemu dengan lam mati ol. Bukan ol. Ya. Kalau ol tu lain. Dia a. Huruf hamzah ni buka mulut dia. A a a a. A bertemu dengan lam mati bunyi al. Al bukan bunyi ol. Olho. Kan kita tengok bila dah tebal lam tu dia mengikut tu. Olho tu dia. Ha punya dia ho dah. Patutnya al ha. Dia selalu macam itulah dia mengikut cepat tengok dia mengikut tu. Ya. Yeah? Okey. Kemudian pada lam kesalahan dia berbaris ala. Ada macam kan? Alam. Alaham, alaham. Berapa baca ala tu? Patut ni mati. Al. Ya. Tasydid alaham. Itu lagi teruk dengan bunyi kan. Tasydid taghlis. Taghlis apa taghlis? Tebal. Lam sifatnya taghlis. Ol. Ollo. Ol. Ya, itu taghlis al. Ini mati jadi nipis. Ya, dan dia berbaris sukun, matikan. Al ha. Ha-ha. Apa deh? Nipis, ringan. Dengan bertukar huruf dan yang tebal. Al-ho. Dan nipis-nipis dah bunyi tapi bunyi tebal. Ho. Bukan, apa ni? Ha tu betul lah. Bukan ho. Ha. Tapi tebal. Ho. Jadi ho. 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 Ha. Lain macam kan? Al-ha. Bukan al-ho. Kemudian huruf mim. Mim. Mim yang sukun. Al-ham. Ham. Dia lambat sikit kalau alhamdu itu ada masalah tu. Sama ada dia tasydid kat situ atau dia cuma nak gunakan situ, ya. Kalau segi hukum tajwidnya, hukum mim mati temu dengan dal. Apa hukumnya? Izhar. Izhar syafawi. Ingat bila sebut izhar saja kita akan imagine. Apa dia izhar maknanya apa? Bunyi apa? Jelas, nyata, terang. Jadi alham du. Jangan dah lambat. Jangan alham lambat masuk. Ini banyak ni. Ya.
saya kadang-kadang jadi panel untuk menduga apa, jadi Imam Bilal ya, ni Kak Guru Kafa itu bila baca itu lah. Lambat. Bila lambat tu ada masalah tu. Ya. Macam dengung sikit bunyi kan? Itu macam itulah. Jadi macam dengung sikit. Ya, cuma dia punya kadar harakat dia tak cukup. Ya. Tapi dapat dikesan bahawa itu adalah merupakan satu kesalahan. Alhamdu. Hamdu. Jangan ham lah lambat. Ya. Ataupun berbaris salah, bertasydid salah. Ya, hamdu, hamadu lagilah. Alhamadu. Ya, itu berbaris mim kan. Pun salah juga ya. Midah huruf dal bertukar makhraj. Dal bertukar makhraj. Bila bertukar makhraj ni kadang-kadang melibatkan baris du bunyi kan. Alhamdu dia bunyi yang bunyi du. Ha kan. Dal depan du dia bunyi dengan dal depan du. Ha. Kemudian baris tidak tepat tadi kan. Itu juga sama-sama tu. Bertukar makhraj dal jadi macam bunyi tebal ke. Alham ada macam tu. Saya terkejut juga. Dia baca alhamtu pun ada juga. Saya cerita saya ulang sekali. Alhamtu. Saya ingat saya seorang saya yang silap dengar. Ya, saya bila minta ulang memang disebut dia bunyi tu. Ya. Tu alhamtu dia. Ulang-ulang alhamtu. Jadi nak betul tuan-tuan, Allahu akbar. Susah tu sebab dah lekat yang tu kan. Dah lekat yang tu dah. Ha, nak betul kan, jadi bila betul nanti bila kita next kita cuba tasmik dia balik, dia rasa macam confused balik. Mana yang betul? Yang pertama betul ke yang kedua betul? Dia dah confused dah. Dia macam orang menghafal lah ni kan. Bila menghafal, ya, dia kena pastikan dulu. Pastikan hurufnya, pastikan makhrajnya, pastikan barisnya, pastikan apa semua. Baca 3-4 kali kita dah confident betul ayat tu betul, baru mula menghafal. Kan? Takut nanti bila dah silap hafal, nak betulkan tu masalah, susah. Ya, sebab dia lakat tu. Dia bila betul tu, dia tanya betul tu lah salah. Kan? Yang betul tu lah salah. Ha, itu macam tu juga dengan Fatihah ni ya. Jadi kena latihkan yang betul, biasakan yang betul. Ya, biasakan yang betul. Ha, mungkin peringkat awal ni kita nak ubah tune tu susah, kan? Sebab kita dah biasa yang tu. Ya, dah biasa dah lekat yang tu, kita nak ubah tu susah. Insya-Allah boleh di apa ni? Perlukan sedikit latihan, ya. Okey. Alham asalnya ialah alhamdu. Jangan bunyi tebal-tebal. Jangan bunyi tukar huruf alhamdu. Ya, jangan alhamdu. Ah, itu masalah dia. Jadi alhamdu. Dal depan du, bukan dal depan du. Okey, ayat kalimah yang berikutnya alhamdulillah. Ada dua lam sana, lillah, lam yang pertama imalah. Macam mana bunyi imalah? Alhamduli. Ha, bukan li, li. Alhamduli. Kita bertemu dengan lam kedua, sabdu lil. Bukan lil. Ya, bukan lil. Lil, alhamdulil. La, kemudian dalam itu kesalahannya ialah lam kedua tu bunyi tebal. Alhamdulillah. Lillah. 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 La, la. Lam nipis. Ya. Ha, lipiskan lam itu. Kemudian yang ketiganya huruf ha ialah ha yang tadi ha besar kan, ha gulung. Saya sebutkan ha gulung ini. Ha besar ni. Ha gulung. Alhamdulillahi. Bukan hi. Ya hi, ah itu ha 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 apa deh? Ya, ha apa deh? Ha, 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 bukan ha, ah, ha, 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 bukan ha, ha. Ya, mana pangkal aku? Bila kita pegang kan, bila sebut tu, kalau kita letak jari-jari kita ni dan lembut, terasa getaran ke bawah ni. Bukan dekat sini. Sini huruf ha, bawah ni ha, ah, sebut kan? Kalau kau tuan nak rasa, boleh letakkan jari sikit, sebut ah, ah, dia akan berada dekat bawah ni. Kalau ha pula, ah, 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 itu ha kecil, ha bodeh. Ya, ah, rasa macam tu. Kena latih, buat latihan. A, 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 ha, 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 balik ha, ha, ha. Ya, ah, kalau dengan Tan Sri Azhari buat sebab macam tu. Dia tu a, a, kemudian a, 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 a. Nak kena nak kena pasti huruf amzah dengan huruf ain. Lepas tu balikkan a, 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 lepas tu balikkan dia a, 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 a.
Ha, sedikit kemahiran perlu latihan. Ya. Buat dapat kan. Okey, bismillah alhamdulillahi rabb. Perkataan rabb, kesalahan ialah tarqiq ra macam nipis. Dah biasa lidah Melayu. Ya. Ya rabb. Ya rabb, bukan rabb. Rabb. Ma ra tebal. Nah, tapi tadi Maryam ni bukan Maryam. Mar. Mar wa id qala Ibrahim Ibro. Jangan kita baca Ibra. Tempat terbiasa dengan kita punya apa? Pembawakan hari kan Rahim, Rahim, Rahim. Itu Rahim lah. Bukan Ra. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kan sedap panggil kan? Bukan kata dengan ngado kan? Salah dengan ngado. Kan? Nak betulkan tu. Mungkin bagi orang yang ada kita atau kata orang tu pun. Mana ngado tu. Bukan salah dengan ngado. Nak betulkan. Sebab bila betul kita sebutan tu, kita akan terbawa-bawa dalam solat, dalam kita baca Quran. Ya. Jadi biasa kan. Ra sebenarnya dia lebih banyak bersifat dengan tebal. Ya. Dia kadang-kadang ya, jadi nipis. Itu bergantung kepada keadaan. Kalau nipis itu macam kabir, itu nipis. Tapi kalau sebelumnya absar, tebal. Absar, itu tebal. Akhyar, akbar, tebal. Ya, Allahu akbar. Semayangan. Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Bar, bukan bar. Ya, kalau huruf tebal ni kita apa? Muncul ke depan. Ya, Allahu akbar. Bar, absar. Kan? Kalau bawah lah, dengan nipis, basir. Nah, tubuh nipis. Ya, ada keadaan dia. Ya, ro ni. Sebab dia ya, dia ada istimewa. Sebab dia pun lebih banyak sifat dia, dialah sifat yang banyak dan huruf ro dia ada sampai 7 sifat huruf ro ni. Okey. Ro tu hendaklah ditebalkan, ya. Kemudian huruf ba, rabbi. Bari bawah bunyi bi bukan bunyi be. Alhamdu, dah salah mulut dah ya. Alhamdulillahi rabbil. Lomau bunyi kan. Bel, bil. Pun salah tu bel pun salah, bil pun salah. Ya. Bi, ba di bawah bi. Bertemu dengan lam nanti bil. Bukan bil. Bukan bil, bukan bel. Nah, bil pun salah, bel pun salah. Baris tak betul. Baris tak tepat. Ba di bawah B. Latih tu. Ba di bawah B, ba di bawah B. Cuba bedakan. Ba di bawah B, lain bunyinya. B, 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 B. Ya, Rob B. Okey, kemudian Al-Alamin. Al-Alamin. Rabbil tadi. Rabbil, matikan lam. Lam nipis. Ya. Rabbil. Bukan Rabbil. Bil. Lam tebal. Bil. Ya, kemudian ain. Ain pun tafkhim mana tebal salah. Oh. Ha, bunyi oh, alhamdulillahi rabbil oh. Tebal tu. Ah. Nipis. Ya, kemudian bertukar makhraj apa ain apa yang saya kata tadi. Ya. Yang paling dekat sekali huruf ain ada apa? Huruf apa? Oh, tak ada. Ha. Paling dekat ni dah. Hamzah. Kena bunyi hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Ya. Patutnya tuan-tuan, dalam bahasa Arab ni dia kadang-kadang kebanyakannya apabila bertukar huruf bertukar makna dia. Ya. Contohnya alim huruf dengan ain. Ain lam alim. Ya, ain lam yamim alim. Ada juga perkataan alim. Lain mana ni? Kalau dengan ain ni maknanya apa? Tahu, mengetahui. Kalau alim ni apa? Pedih. Azabun alim. Betul. Tapi dia kata azabun alim. Mana ni? Azab yang mengetahui. Nak sebut azab yang azab yang pedih. Azabun alim. Bukan alim. Kalau alim tu azab yang mengetahui. Ya. Banyak ya. Contohnya ruqah dan ruqah. Qaf. Ruqah yang tebal kan. Qaf dengan kaf. Apa contohnya? Qalbu. Qalbu apa? Hati. Pira kalbu. Apa dia kalbu?
kalbu ni kilap ni anjing. Allahumma hadi kalbi. Ha, berilah hidayah ke anjing ku tu kan. Allahumma hadi qalbi. Jangan beri kalbi. Ya, kal, kal, kal. Ha, itu kah, itu kah. Ya. Huruf to dengan huruf ta. To dengan huruf ta. Kalau to, tin. Tin apa kalau dengan to? Kalau tin tak, ada bunyi nipis. Ta, ya, nun. Sama, bunyi hijau atau bunyinya. Beza, tebal dengan nipis. Tin dengan tin. Kalau tin, apa dia? Tanah. Kalau tin, ta. Buah tin, wa tin wa zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tin wa zaitun. Nah, demi tanah dan buah zaitun. Tapi wa tin wa zaitun demi buah zaitun, buah tin dan buah zaitun. Ha. Kalau tin ni, kalau tanah ni, kalau nak tanah minta ke ini. Tepik lah. Datuk saya nak tin Datuk. Ha, boleh dapat kan? Kalau nak tin tak payah pergi di Arab dah. Eh, pergi ke pergi ke Arab dah. Ya, pergi ke Mekah minah boleh beli buah tin. Itu kadang-kadang kan, kalau kita renung-renung baik ya, renung-renung lama kita duduk cubuh-cubuh, kita renung-renung sikit, kita bermuhasabah sikit, kita ngadu ke Tuhan banyak kan, kita ngadu ke Tuhan banyak, minta banyak kan, tapi kita rasa benda lain tak dapat kita minta tu. Pasal tuan rupa kita salah minta, salah sebut. Kita sama lah bermuhasabah, saya pun tujuk banyak bermuhasabah diri kita ya. Amuah minta dah. Rupa kita minta lain. Salah sebut. Bagi dapat yang tu kan. Jadi kita yang kita harap tu tak dapat. Rupa kita salah apa? Salah. Salah kita. Salah kita salah. Sebut. Salah minta. Ha? Sebut nak minta lain. Sebut lain. Tak dapat dah. Kan? Okay. Jaga ya. Azabun alim. Azabun alim. A. Kalau A lain makna dia. Kalau A lain makna dia. Ha? Nah. Ya, kena cermat sikit. Ha. Pergi sekat Fatihah. Okey semua kan? InsyaAllah. Okey, huruf Ain. Jangan tukar huruf ya. A. 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 Cuba latih tak? A. 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 Bagus je kaedah ikhra' tu kan? A. 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 Dia bezakan kan? Itu dia kata. Ada satu apa tu? Kaedah ikhra' tu kho-wo. Dia latihkan kho-wo. Dia macam kho-wo tu dia. Apa dia? Kho-wo. Bukan kho-wo. Kho-wo. Kita kata kho dia kho-wo. Kho-wo. Dia minta nama ni sembilan ni. Kho. Kata kho. Bukan kho. Kho-wo. Orang kata kho-wo dia kho-wo tu dia. Allahu Akbar. Okey, seterusnya ialah huruf lam. Kesalahan yang dibaca dengan tafkhim makna tebal. Alhamdulillah rabbil alo. Ha. Ain dah tebal, ain lam menjadi tebal. Itu dia bila dia ngikut-ngikut tu kan. Ala. Bukan alo. Alo, ala. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Alamin bukan alami. Alo, ala. Ya. Kemudian min, mim dengan ya, min, panjang, min, dan mulut kita buka. Huruf nun, nun mana makhrajnya? Ha, cuba tak sebut. Makam dengan makan. Lain ya? Lain kan? Ha, makam lain, makan lain. Ada orang tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'alah. Ya, kalau mulut rapat, itu ialah makhraj huruf mim. Buka mulut dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, itu. Min, bukan im. Betul ni? Dia sebut makan, dia sebut makam. Kau nak makan kan, nak pergi makam? Nak pergi makan kan, nak pergi makam? Kau nak pergi makam, pergi ke depan Petronas tu kan? Ataupun ke ekon kisah tu tak? Itu makam. Ya? Macam tu lah Melayu kan. Ha, kita kata pergi si nun. Nun. Dia kata si num. Minun ke minum? Minum ke minum? Minum. Minum ke minun? Minum.
Mim kan? Minum, mim, 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 ya, nun, wa, mim. Minum. Ha, ingat jangan tu, huruf nun lain. Nun. Buka mulut. Kalau mim. Hmm. Ya? Yeah? Sebab apa? Bila bila kita baca Quran ni, dia melibatkan anggota tu. Bibir, mulut kita tu berperanan tu. Ya, lidah kita, ya, dengar dan nampak. Ha. Baca sedap dah. Alamin. Itu dia. Ha, itu mim tu. Baca dia alamin. Huruf nun kan? Huruf nun ujung lidah yang kena pada gigi depan kan? Nah, ya. Kemudian kesalahan yang berikutnya ialah mim tu apa? Tasydid, nun tasydid. Tentulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. In. Dengung lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, sedap bila baca itu kan? Salah gitu. Mana tambah huruf tu? Tasydid. Dia bukan dengung, dia bukan nun, bukan mati, bukan apa ni, matikan atas nun nun sabdu. Kalau sabdu tu boleh, boleh betul dia dengung kan? Apa ni? Wazibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Betul. Sebab tu memang tu dialah ada sabdu situ tu. Kalau waqaf pun dia gunnah, wasal pun dia gunnah. Sebab tu namanya bila nun sabdu mim sabdu ni hukum dia apa? Wa wajibul gunnah, mesti dengung. Mesti dengung. Berhenti sambung pun dengung, berhenti pun dengung. Ha. Macam solat lah. Apa solat hukumnya? Wah, wajib. Sehat ko, sakit ko, ke rumah ko, ke hospital ko, ke shopping komplek ko, bila sampai waktu solat tetap solat. Ha, tak apa lah ustaz, ni musafir tak apa dah. Eh dia solat dia pandai hukum eh. Ha, tak apa musafir, sebab musafir lah yang senang solat kan. Musafir lah yang senang solat. Saya ingat ni anak saya minta kecil-kecil dulu. Bah, untung kan kita jalan ni bah pula sembahyang 3 kali dia tu. Sampai dia jempek dia lima jam belum pada hari mana lagi. Sembahyang 3 kali, 3 kali dia sembahyang kan. Zuhur sekali. Ya. Sembahyang zuhur kan sekali lagi. Pergi maghrib sekali. Itu dia kata 3 kali tu pada baik jam lima tu lagi kan. Bagi dia tu 3 kali senang sembahyang ni kata dia kan. Senang kita berjalan 3 kali je sembahyang kata dia. Ha. Ini nak sebut jamak-jamak tu tak dapat dah. Eh, jamak tahi, jamak takdim tak dapat tak dah. Ha, orang sekarang pandai tambah tu jamak takyah kata dia. Ha. Ha, jamak takyah tadi kan. Ha, ada dua tak payah. Okey. Boleh kan? Kau nak break dulu ke? Ada yang nak take fire ke? Ha? Yang kata take fire, dia take fire kan? Tak apa, boleh ya. Apa ni free ni, kalau tak tegakkan nak benda tu pergilah, tak kisah dah ya. Ha, tu pun keperluan dia tu kan. Oksigen perempuan tak ada masalah kan. Okey, boleh teruskan, boleh ya. Okey, perkataan atau kalimah yang berikut ni lah Ar-Rahman Rahim. Saya mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak banyak lagi ni. Cuma dia mula dengan Ar-Rahman kan. Tadi tak ada. Mula dengan Bismillah. Ni terus dengan Ar-Rahman. Sebutan ni sama tu lah. Ra jangan tebal. Ra jangan nipis. Ar-Ra. Ar-Ra. Ha. Siapa nama ni? Zahra. Zahra. Ha. Ya. Zahra. Ha. Zai. Ya. Ha. Tebalkan Ra. Ni. Ra tebal. Kesalahan lah tarqiq mana nipis ya. Ra tu bila dibaca dengan arrah, ah salah, arrah, arrah. Ah, biasa orang Melayu kan, aku marah ni, ada pun tukar, aku marah ni. Ah, nak tebalkan ra tu kan, jaga mak tengah marah ni. Ah, mak ni macam nak sebut ra tebal nak oi. Ha, dia kan. Hmm. Mak nak mak latih ra ditebal ni kan. Ustaz kata tebal dia tu arrah, mak jaga mak marah ni. Ah, kalau marah tu ra nipis tu. Ya, aku marah ni, tu ra nipis tu. Bukan juga aku marah ni, betul ya. tuan-tuan. Kalau kita i'tikad dia sebut ra betul, ra itu ialah merupakan kalimah Al-Quran, dapat pahala tuan. Ya? Dapat pahala tu. Sebab Nabi sebut dengan Al-Quran ni dia tiga benda yang dapat serentak. Pegang dapat pahala, baca dapat pahala, apa tengok dapat pahala kan, 3 in 1 tuan-tuan ya.
Kalah shampoo lagi. Shampoo kadang-kadang 2 in 1 ni. Keluar ni 3 in 1. Ha. Pegang Quran dapat pahala. Tengok kalimah dapat pahala. Sebut lagi dapat pahala. Kan pahala. Ya. Ha. Tapi berapa ramai orang nak baca Quran? Dia kata karanglah. Kok sompek itu kan. Kok sompek memang tak sompek tuan. Ha, jangan kata jangan tanam banyak pokok-pokok ni. Kalau kok memang tak ada dah. Tapi kita manage betul-betul masa tu. Waktu ni sekian ni, waktu ni aku kena baca Quran. Kena macam tu. Kalau kata kok sompek memang tak sompek tuan. Kan, baru nak mulakan, jomlah ke pasar kat rumah pula kan. Dan baru nak baca Quran lah. Tapi masa kalau kita dah biasa sudah, rumah tak kacau kita dah. InsyaAllah dia tahu ni tengah baca Quran ni. Kan? Ha, lepih-lepih tu lah kan. Dia pun beli bajet dia masa kan. Ha, jadi kita kena macam tu lah. Yeah, kena manage time tu yang baik. Yeah. Time management yang baik kan. Pengurusan masa yang baik. InsyaAllah kita ada masa. Tapi kalau kok memang tak ada sampai tuan. Kan lepihkan niat. Yeah, macam cerita bulan puasa lah kan. Bulan puasa ni, kalau kita pandai mengurus masa dengan baik, kita banyak membawa kepada lebih banyak baca Quran, lebih banyak artikel dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dah plan dah. Tapi Zuhur kan nak pergi pasar. Kan? Tapi Asar kan nak masak. Pergi pasar orang rumah, masak. Pergi pasar kita, masak orang rumah. Jadi sesama tak ada masa. Patutnya bulan puasa ni lebih banyak masa kan? Ha, masa mengetih kurang, masa pergi mana-mana pun kurang, baca Quran. Ya? Yeah? Ha, kena manage yang baik lah. Ya? Jangan silap. Jangan banyak kok. Ha, memang tak sampai tuan. Ya, Tuhan dah cantik tu lah. 24 jam tu. Jatuh semalam tu kan. Sama kalau kita dalam Quran lah. Saya selalu sebut lah. Kalau kita berkira betul-betul atur cantik kan. Contoh Al-Quran. Satu juzuk tu dia ada 10 helai. 10 helai satu juzuk. Kita semayang satu hari berapa waktu? 5 waktu. Kalau kita ambil satu waktu saya 2 helai. Satu waktu dua lai. InsyaAllah. Satu hari khatam satu juzuk. Senang-senang satu bulan. Senang-senang sekali khatam tuan. Kalau kita dah mahir lah. Satu juzuk. Sakat-sakat dua lai tu. 10 minit selesai dah. 10 minit, 50 minit selesai dah. Maknanya kita reservekan masa kita lepas solat. Kita reservekan masa untuk 2 helai baca Quran. Reserve. Ya. Maknanya habis malam tu isyak khatam satu juzuk. Senang tuan. Ya. Satu juzuk satu hari. Satu sebab 5 waktu. Ya. Nah, kalau rasa apa sap-sap so ya dua lain tu tambah 4 lain. Kan? Satu waktu 4 lain, satu lur tu 4 lain. Maknanya satu hari kita boleh dapat 2 juzuk. Very simple. Ya. Okey. Itu selingan.